Halo, halo guys. Guys, kembali lagi di YouTube channel Andre Mahathir. Hey, jadi di video kali ini tadi itu kita udah borong semua merek air mineral. Ini ada berapa aja, Dinda? Di sini ada 13 piece. Yang tinggi ada 9, yang kecil-kecil kayak gini dapat. Nah, yang pertama kita dapat lem mineral. Terus ada Nestle, Club, Amidis, Cleo, Vio, Pristine, Aqua, Total 8 Plus, Fit, Ades, Alphamidi, dan Frozen. Dan kita di sini bakalan tebak harga yang mahal sama paling murah di antara semua merek air mineral ini. Penasaran? Tonton sampai habis, oke? Okay. Aduh, bingung tahu sebenarnya, gengs, kita udah cobain ini semua merek air mineral, tapi rasa-rasanya itu hampir sama semua, diurutin gini di kita ya, hampir sama semua. Susah untuk kita tahu mana yang harganya lebih mahal ya, dan lebih murah. Tapi sekarang kita bakalan tulis di kertas mana yang harganya lebih mahal, lebih murah sampai yang paling mahal, oke? Dan slupnya ada ya, ini slupnya ada nih, gengs. Dan kita beloman tahu harganya karena ini yang beli mama. Oke. Oke, sakit. Bye. Langsung kita tentuin yang mana yang paling mahal, yang mana paling murah sampai paling mahal. Oke, tulis. Oke, dari murah dulu. Dari murah. Oke, paling murah itu kalau kata. Tulis. Prediksi sih, aku nggak tahu yang mana paling murah, yang mana paling mahal, gitu, karena rasanya tuh hampir mirip loh. Apalagi kalau fit juga aku. Yang paling mirip rasanya tuh kayak Fit, kayak Ades, kayak Cleo sama Frozen tuh mirip banget. Tapi kalau kayak Aqua sama Nestle itu gak pas diminum tuh beda rasanya. Kita tahu yang mana yang Ades, yang mana yang ini. Tapi susah ngejelasin deh ya, itu rasanya gimana. Apa ya? Ini apa? Oh iya. Aku bingung, Cleo sama Club itu lebih murah mana? Udah ya? Belum, masih lama. Ya ampun, gara-gara kebanyakan air mineral sampai lupa yang mana udah catet, yang mana yang belum. Yang mana sih? Tadi kan ini. Ah, Amidis. Dikit lagi. Iya, jangan nyontek. Siapa yang nyontek kamu? Iya. Buat ini. Ini digabung gak? Oh ala, Amidis belum dicatat toh. Pantesan ketinggalan. Alphamidi. Dia haus. Sekarang kita bakalan sebutin harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Penasaran kan harga paling mahal itu dari 13 merek air mineral ini, merek yang mana paling mahal? Oke. Okay. Pertama adalah Frozen, harganya 1.750. Yes. Aku salah. Aku Alphamidi.
Lalu yang kedua adalah feet. Feet yang kecil. Harganya 2000. Aku juga salah. Aku salah. Lalu yang ketiga adalah Leo, harganya 2700. Aku yang salah. Leo kecil. Eh yang nih, Leo gede. Leo yang gede aku salah. Leo gede 2700 harganya. Aku salah. Lalu yang keempat adalah Hades yang kecil ya. Harganya 2800. Aku benar. Yeay. Tadi itu nomor 4. Nomor 4. Yang kelima adalah klub botol. Yes, aku benar. Harganya 3000. Terus yang keempat adalah Alfa Midi yang ini. Alfa Midi yang ini ternyata mahal. Iya ya. 3000. Berarti tadi ngambil yang ini dong. Itu tadi keberapa? Itu tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6, salah. Yang ketujuh adalah Le Mineral, harganya 3400. Aku benar. Yang kedelapan adalah Amidis. Nestle. Yang kedelapan Nestle, gengs. Kedelapan Nestle. Harganya 3500. Oke, next. Terus kesembilan Amidis, 3600. Aku salah. Tuker, aku udah masuk belum ini sih ya. Terus ke 10 adalah Pristine, harganya 3700. Salah. 11. Ke 11 yaitu aku bener salah. Sama. Yang ke 11 adalah Aqua yang kemasan ini, harganya 4000. Salah. Ke-12 harganya 5000 yaitu Vio 8 Plus. Salah. Yes, benar aku. Salah. Ke-13 adalah Total 8 Plus, harganya 5300. Yes, aku benar. Sekarang kita jumlahin total yang benar dan salah berapa. Aku ada 1, 2, 3, 4, 5. Gila. Aku total yang benar adalah 6 jenis merek. Dinda ada? 1 merek. Masa? Benar, cuma ada Frozen doang ya. Dinda cuma 1. Jadi kesimpulannya yang paling mahal nih, kita urutin ya. Yang paling mahal itu kan kita lupa kan? Total 8 plus. Plus. Terus Bio. Bio. Wih, kita persembah Aqua. Terus Ami. Coba lihat. Amidis. Iya, Amidis. Nestle nih. Terus 3400 ya. Ini Le Mineral. Ini. Ini. Oke. Okay. Ya. Pristine berapa ya? Paling murah apa? Frozen ya? Kedua apa? Kedua Cleo. Kedua Cleo. Ini Fit kedua. Oh iya, Fit kedua, Cleo ketiga. Hades. Terus Hades yang keempat. Nah guys, jadi ini udah urutan yang paling mahal sampai paling murah, yaitu yang pertama paling murah ada Frozen, kedua Fit, ketiga Cleo, keempat Hades, kelima Club, Alfa Midi, Le Mineral, Pristine, Nestle, Amidis, Aqua, Vio, dan Total 8 Plus. Air mineral yang harganya paling mahal adalah Total Plus, harganya 5.300, dan yang paling murah Frozen, harganya 1.750 aja. Ini merek baru ya. Tapi menurut aku kalau kalian pengen minum air mineral, semuanya rasanya hampir sama, nggak ada yang beda ya. Yang aku bingung paling yang beda kayak Aqua, rasanya lebih halus gitu, dan kalau
le mineral ada sedikit manis, dan Cleo itu ada sedikit sensasi rasa-rasa pahitnya sedikit aja. Mungkin kandungannya kan pasti air mineral ini walaupun asli dari pegunungan pasti diproses dengan mesin ya kan. Nih yang aku bingungin itu, ini kan gede. Ini kecil. Kenapa ini lebih mahal? Ini lebih mahal. Berarti mungkin karena misalnya masuk ke Alfam ini kali. Nah, terus habis itu kalau misalnya anak sekolah, ibu beli, jangan ya. Mbak, ini berapa mbak harganya? Berapa tadi? 3.400. Ya, uangnya. 3.000, ini 3.000. Ya. 3.000 itu 2.700. Kalau yang gede, Bu. 2.700. Kok lebih murah nih kira-kira gede? Ya, mendingan yang gede kita beli. Nah, kalau kalian suka video kayak gini, kita banding-bandingin harga-harga merek semua walaupun dengan satu rasa ya, sama rasa air putih. Sedih banget, habis berapa ribu nih? Habis berapa ribu ini? Cuma rasanya rasa air putih. Ngapain coba beli satu? Jangan lupa di klik tombol like-nya. Ya, juga komen mau bikin apa lagi, mukanya enggak kelihatan. Subscribe juga di sini nih. Kerja warnanya jadi abu-abu dan juga klik lonceng di bawah ini, oke? Okay? Ingat, subscribe itu gratis. Ya. Asyuk. Asyuk, sampai jumpa guys. Sampai jumpa guys. Asyuk. Asyuk. Oh, Instagram aku ya, @andrematir. Bye. Aku mau minum yang mahal. Enggak, aku minum yang mahal. Aku mau minum yang ini. Kapan lagi minum yang mahal? Ini setengah mahal. Di atas setengah telur. Tapi beda loh, rasanya bener loh. Omong-omong kan aku gak ada. Masa? Yang video rasanya enak. Tuh, enak sih. Bener tau kalau yang total 18 tuh rasanya kayak air putih di rumah sakit. Iya gak sih? Mungkin karena ada kandungan pH tingginya, jadi buat orang sakit bisa. Iya, jadi kan ini ada pH tinggi, jadi kalau yang kekurangan cair, iya sih, kekurangan cairan atau kurang pH tinggi di dalam tubuh kita, wajib banget kalian minum ini. Jadi untuk menaikkan pH tinggi dalam tubuh kita. Bener gak sih kayak gitu? Benerin aja ya. Kalau nggak bener, kalian komen aja maksud pH tinggi itu kayak gimana, oke? Oke, sampai jumpa. Bye! Aku mau...